Hai semua, berjumpa lagi bersama saya Ipan. Dan inilah aksi sok jago preman pasar jadi sasaran warga. Dan tak lupa, saya selalu mendoakan supaya kamu serta keluarga diberi kesehatan selalu ya. Inilah detik-detik seorang preman kancil yang berlagak sok jago kepada salah seorang warga. Dengan beraninya preman itu pun menghadang pria yang berbadan besar sesaat sebelum mendapat bogem mentah. Ini parah nih. Video berikut ini memperlihatkan aksi tukang parkir yang menghakimi seorang pengemudi taksi online. Dan atas kejadian itu, si korban pun langsung melaporkan hingga si pelaku pun berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian setelah videonya viral di media sosial. Diduga kejadian ini di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat dari rekaman CCTV, dua orang preman tiba-tiba masuk ke sebuah warung bakso untuk meminta jatah. Namun tidak sesuai harapan, preman tersebut malah dapat bogem mentah dari seorang polisi yang berpakaian preman. Inilah detik-detik seorang preman yang tiba-tiba mengamuk ke beberapa anggota polisi sambil mengeluarkan jurus silat andalannya. Dan kini preman itu pun berhasil diamankan atas dugaan pemerasan ke sebuah toko minimarket. Inilah detik-detik pelaku begal yang sok jago masuk ke sebuah restoran sambil membawa beceng. Terlihat si pelaku merampas barang-barang berharga sesaat sebelum aksinya digagalkan oleh seorang pengunjung. Diduga cuma gara-gara suara klakson, dua orang pemuda melakukan aksi premanisme kepada sebuah mobil truk. Terlihat kedua pelaku melempari mobil truk tersebut, meski sang supir telah mengatakan permohonan maaf. Kejadian tersebut di lampu merah Trenggili, Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Oke semuanya, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya.